Di hadapan
Shalom. Silakan saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu untuk bersalaman satu sama lain, kiri, kanan, belakang, depan. Terciptalah suatu komunitas yang akrab, bersyukur untuk memuji Tuhan. Teman-teman sepanggilan, teman-teman yang sama-sama bergembira, bersuka cita. Sebenarnya juga secara khusus saya ingin berterima kasih dan bersyukur karena waktu di Manila tahun 74 saya mulai mengenal karismatik. Dan setelah kembali ke Jakarta, saya diperbolehkan juga waktu Romo O'Brien dan Romo Schneider yang saya kenal dengan akrab karena dulu serumah, saya boleh pada waktu menjelang atau sebagai persiapan diadakan pertemuan sebelum mengadakan seminar hidup baru perkenalan. Disitulah saya menerjemahkan untuk mereka berdua ini dan bersama seseorang saya lupa namanya. Saya sangat gembira, maka saya ingin juga bersyukur bersama Anda kalian dan seluruh keluarga besar PKK KAJ. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Agar syukuran kita ini berkenan di hati Tuhan. Dan dengan syukuran ini kami dapat membawa pulang bekal yang untuk lebih menggiatkan pelayanan kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mohon pengampunan. Segala kekurangan kita lebih-lebih bersyukur, kurang menanggapi curahan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Mari kita buka jiwa kita untuk mohon pengampunan Tuhan. Jiwaku terbuka. Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus-Mu Kau turunkan pada para rasul
Rasul yang takut tampil ke depan untuk wartakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kami sekarang juga menanggapi untuk kami bertobat, dibaptis, dan untuk menjadi saksi-saksimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, tahun 1963, Gereja Kau curai lagi Roh Kudus-Mu dengan dimulainya Vatikan kedua. Dan kami terbuka bagi bimbingan Roh-Mu dan karunia-karunia Roh Kudus, persekutuan karismatik Katolik merupakan karunia bagi pembaharuan gereja. Semoga kami bukan hanya bersyukur, melainkan juga tetap memberikan diri untuk pembaharuan itu, untuk dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus yang sama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, 30 tahun yang lalu, atas pakarsa almarhum Monsinyur Leo Sukoto, karena dorongan Roh Kudus, Kau panggil hamba-hambamu untuk memulai gerakan yang baru. Mereka-mereka ini adalah utusan-utusanmu, sarana-sararamu, dan hanya Roh Kuduslah yang mulai berkarya 30 tahun yang lalu. Dan kami juga memulai membuka hati kami agar kami bertobat menjadi manusia-manusia baru yang hidup selaras dengan kehendak Roh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Cinta mengurapi kita, memberikan pengampunan akan segala kekurangan, kesalahan, lebih-lebih kurangnya kami menanggapi bimbingan Roh Kudus, dan akhirnya mengantar kami semua ke kehidupan yang abadi. Mari bersama memuliakan Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala makhluk memuji Tuhan, Allah pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus Putra Tunggal Allah, kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita sehati, sepikir, mengaturkan doa syukur kita kepada Allah Bapa kita. Ya Bapa yang bertahta di surga, Pentakosta pertama terjadi dengan curahan Roh Kudus-Mu untuk menguduskan gereja, untuk menguduskan segala bangsa dengan berbagai macam bahasa. Bapa, para pengikut dan murid Kristus selalu merasakan curahan Roh Kudus Pentakosta berkali-kali, juga sampai saat ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami peringati rasa syukur kami atas surahan Roh Kudus-Mu yang Kau beri kepada gereja-Mu di tanah air kami ini, khususnya bagi umat di Keuskupan Agung Jakarta.
Kami mohon sekali lagi, kuduskanlah, murnikanlah, teguhkanlah kami semua, dan anugerahkanlah kami dengan berbagai macam karunia-karuniamu, sehingga kami murid-muridmu di tempat ini dan zaman ini selalu siap setia untuk melayani kemanapun kau utus, khususnya untuk kehidupan kami ini, sehingga semuanya diperbarui, hidup baru, hidup di dalam bimbingan Roh Kudusmu. Itulah yang kami mohon sebagai tanda syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang bersama dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Engkau Allah tunggal sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk, kita buka hati kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ku rindu menyembahmu.
hidup menurut daging atau roh. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh memecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Dari Injil Yohanes dari bab ke-15 dan 16. Yesus bersabda pada perjamuan terakhir, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku."
masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apabila ia datang, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Dan sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Harapkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan mendengarkan pengalaman dari keempat begawan dalam hal karismatik yang telah berenang di dalam air Roh Kudus. Keempat mereka akan sharing sebentar. Saya terus terang sebagai orang yang bontot, sebagai pastor pinggiran saja dalam karismatik, meskipun saya akui pula bahwa saya ikut serta seluruh konvenas mulai yang pertama kecuali yang di Malang, dan saya senang boleh cover pertama kali di Carolus, saya masukkan dalam majalah Hidup, dan saya senang bahwa banyak umat di luar Jakarta membaca majalah Hidup tentang karismatik itu, dan beberapa orang mengatakan kepada saya lewat itulah maka mereka kenal. Dan yang kedua, saya sekali lagi pinggiran diminta membantu di Lumen 2000 kelompok karismatik yang juga berkiprah untuk pewartaan lewat radio. Sampai sekarang Lumen 2000 masih menggema, malahan lebih banyak lagi. Itulah yang saya dapat utarakan karena saya tahu bahwa Anda ingin cepat-cepat mendengarkan para begawan-begawan karismatik kita. Romo Sugiri, lalu tentu saja Romo Yohanes, Romo Noto, dan Romo dari Bandung, Romo Soekarno. Kami persilahkan keempat beliau ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saya diminta memberi kesaksian dalam 5 menit, saya hanya bisa menyebut garis-garis besarnya saja. Waktu di seminari kecil di Belanda, saya tentu saja harus mengalami hidup Katolik sampai sungguh bosan, kering. Lalu saya masuk Serikat Yesus, Yesuit, dan pada waktu mengikuti di novisiat retret 1 bulan lamanya, saya ditangkap Yesus jatuh cinta sama dia. Dengan demikian, saya mengalami Tuhan. Belum tahu Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus, saya tahu. Dengan demikian, saya menawarkan diri dikirim ke Indonesia. Dan dulu, waktu masih anak, saya tidak mau. Mau jadi imam wartawan. Waktu datang di Indonesia, saya mengalami pendidikan, tapi sangat kering. Bahkan, saya senang jatuh cinta dengan filsafah eksistensialisme.
Itu menjadi frame of thinking saya. Dengan demikian diteruskan, dan waktu teologi saya tidak merasa tertarik, dan sama sekali tidak ada sedikit pun tentang Roh Kudus. Bahkan saya ingat, saya pergi ke perpustakaan mau tahu tentang sakramen Krisma dan tidak menemukan banyak. Sedikit saja, kecewa. Waktu jadi pastor di Solo, saya diminta seorang brother untuk membaca buku The Cross and the Switchblade dari David Wilkerson di New York. Saya baca, tapi ya kan jauh. Lalu saya juga baca buku dari seorang psikolog, Walter de Smet, dari Belgia yang diutus Uskup Kardinal Sunens untuk menyelidiki karismatik di Amerika. Saya baca, tapi kan jauh. Waktu diajak oleh umat mengikuti persekutuan doa di gereja Kapunton, saya tidak mau, kan Protestan. Waktu melihat filmnya Nicky Cruz, The Cross and the Switchblade, saya melihat tapi tidak tertarik. Waktu diundang ke seminar hidup baru dalam roh dalam gereja Baptis yang sangat digemari umat, saya sebagai pastor tetangga merasa harus datang. Tetapi waktu mereka berdiri dan mulai berdoa serentak, saya merinding takut dan langsung kontan saya keluar. Lalu waktu naik ke Tawangmangu, Kepunton ini mempunyai sekolah Alkitab. Itu kan kelompoknya dari yang sekarang disebut gereja apa Betel. Ya, punya mulai dengan sekolah Alkitab di Tawangmangu. Kalau dulu kita naik ke Tawangmangu, lalu rakyat anak-anak teriak merdeka, Mister. Tapi setelah sekolah Alkitab ada, mereka teriak haleluya, Mister. Jadi itu juga membuat itu kita tertawa saja mengenai pengalaman semuanya itu. Jadi serba negatif. Waktu saya dipindahkan ke Mangga Besar, hari pertama 10 Januari sudah diajak oleh Kolonel Pak Sujud, ya siapa itu? Suyut dari Keramat, dia mengeluh, kami tidak punya moderator yang mau ikut berdoa sama umat 2 jam, terlalu lama berdoa. Lalu saya merasa tidak berani menolak. Jadi hari persekutuan doa saya datang. Dan pada waktu itu saya mengalami suatu hal yang sama sekali berbeda dengan pengalaman saya di Solo selama 10 tahun. Sulit sekali mengajak umat untuk perhatian bagi hal rohani. Dibayar pun tidak mau datang untuk ikut retret. Lalu saya alami di persekutuan di katedral bahwa orang datang tanpa dibayar. Dan semangat berdoa luar biasa sampai saya kesetrum. Pada waktu itu saya disentuh oleh Tuhan. Sekarang saya bisa terangkan, tapi dulu saya tidak ngerti apa itu. Dan yakin bahwa itu merupakan kekuatan Allah. Yakin, yang belum pernah saya alami. Lalu kemudian saya diminta untuk terus datang dan tidak usah didorong lagi karena saya tertarik. Lalu setiap kali ikut seminar dan saya heran, yang memberi khotbah pastor-pastor di seminar SHB itu tidak ada satu pun yang tahu tentang Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bekerja, itulah.
kekuatannya bukan dalam khotbahnya, tapi kekuatannya dalam doa bersama dan saling mendoakan, sharing, mengungkapkan pengalaman. Itu menjadi kekuatan yang merubah orang dan juga merubah saya. Dan ini menjadi permulaan. Waktu saya alami demikian, diminta menjadi moderator. Wah, saya baru di Mangga Besar, saya pikir baru datang sudah mulai melayani di luar paroki. Pasti akan dimarahi uskup. Bagaimana mengatasi? Saya bilang, kalau Yub membantu paroki Mangga Besar mengadakan persekutuan doa, saya mau juga menjadi moderator kamu. A deal. Nah, Maret langsung mereka datang, kita adakan persekutuan, ratusan orang, 300 orang datang, dan sungguh kuasa Roh Allah turun. Dan itu saya lihat, orang berubah, senang berdoa, senang memuji Tuhan, disembuhkan, dan jadi cerai, anaknya boleh jadi pastor, orang itu mulai melayani dengan senang hati. Saya lihat buah-buah itu yang meyakinkan saya. Nah, maka sejak itu ada beberapa hal yang selalu mengesan saya. Pertama, doa dari Paus Yohanes yang membuka Konsili Vatikan. Tuhan, berilah zaman sekarang ini pengalaman Roh Kudus seperti pada Pentakosta pertama dengan segala kuat kuasa dan mukjizat-Nya. Wah, inilah. Lalu yang dari Kisah Rasul bab 1 ayat 8. Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun pada kamu." Wah, ini yang menarik. Dan saya lihat sejak itu tidak pernah mundur. Doanya tidak, pengalaman juga tidak. Dengan demikian, pengalaman jadi terus-menerus yang mendorong saya. Dan pada permulaan banyak perlawanan. Pastor-pastor mengejek. Ada yang melarang saya datang di paroki. Uskup-uskup juga hanya menertawakan saja, disebut overacting dan sebagainya. Tapi dalam hati yakin dan tidak bisa dirubah. Maka dari itu dengan semangat demikian saya mendukung perkembangannya, bahkan diangkat kemudian menjadi promotor dan moderator Indonesia yang pertama oleh Bapak Uskup Leo Sukoto. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau tadi Romo Sugiri ceritanya agak bosan di seminari, cerita saya sedikit berbeda. Memang sejak masuk di seminari saya atau dalam biara Karmel, saya merasakan memang kasih Tuhan yang begitu nyata. Kemudian saya ditugaskan untuk belajar di Eropa, dan pada tahun 73 saya kembali lagi ke Indonesia. Ketika masih di Eropa, khususnya di Paris, saya pernah satu kali menghadiri suatu persekutuan doa, tapi yang baru saja mulai. Memang waktu itu saya terkesan, tapi ya sudah, setelah itu satu kali tidak ada efeknya apa-apa. Kembali ke Indonesia tahun 73, saya mendengar bahwa di Jawa Barat ada suatu kelompok orang Katolik yang mengadakan persekutuan doa, tapi karena pengaruh ekumenik yang dipimpin oleh seorang pendeta, akhirnya menyimpang. Lalu saya pikir, itu karismatik, itu jelek, tidak baik. Sehingga saya tidak pernah memikirkan itu lagi, hilang dari pikiran saya. Tapi kemudian tahun 74,
saya mendapat sebuah surat dari teman saya dari Perancis. Dalam surat itu dia bercerita menggebu-gebu tentang pengalaman retret karismatik di Perancis. Lalu saya menanggapi, kami memang sahabat baik, saya menanggapi agak sinis, saya katakan, ya saya percaya Roh Kudus itu, tetapi Roh Kudus berkarya di mana-mana. Entah mengapa, kemudian dia menjawab, dan jawabannya sederhana dengan rendah hati, memang Roh Kudus berkarya di mana-mana. Tetapi rupanya saat ini secara istimewa Roh Kudus berkarya melalui pembaharuan ini. Saya tidak tahu bagaimana jawaban yang sederhana itu begitu menyentuh hati saya, sehingga langsung hari itu juga saya balas suratnya, kalau gitu tolong kirimi saya literatur tentang hal itu. Karena pada waktu itu tahun 74 di Indonesia tidak ada apa-apa pembaruan karismatik dan gereja Katolik tidak ada. Lalu begitu menerima surat itu, dia langsung kirim 3 buah buku yang dikirim dengan pos udara. Begitu saya membaca mengenai apa yang diriwayatkan di situ, yaitu tentang pengalaman sekelompok orang mengenai Roh Kudus, dalam hati saya katakan, ini sebetulnya yang saya cari. Sebab saudara-saudara, sekembali saya dari Prancis itu, saya banyak diminta untuk memberi rekoleksi, memberi retret, baik untuk awam maupun suster-suster. Dalam retret itu saya banyak berbicara tentang Roh Kudus. Saya bisa berbicara ya, karena memang saya yakin tentang kuasa Roh Kudus. Tapi kalau orang bertanya pada saya, Romo, bagaimana saya boleh mengalami itu? Lalu saya juga tidak tahu bagaimana. Ya berdoa saja menurut cara tradisional. Kalau kamu berdoa dan makin mengenal Yesus, suatu saat kamu akan mengalami karya itu. Tapi setelah saya membaca buku itu, saya kata, ini yang saya cari. Dan kemudian melalui seorang imam Anglikan yang sebetulnya saya sudah kenal karena dia itu pernah ikut retret bersama-sama kami para pastor Karmelit di Batu. Lalu waktu itu karena kami menjadi sahabat baik, saya cerita kepada dia begitu antusias mengenai buku yang saya baca. Padahal saya tidak tahu bahwa dia sudah karismatik. Jadi saya cerita tentang antusias. Lalu kebetulan saya waktu datang ke rumahnya dia. Dan kemudian dia berdiri, dia ambil sebuah buku mengenai Life in the Spirit Seminar. Lalu dia berikan itu kepada saya. Kemudian saya pelajari, terus saya minta dia, tolong kamu berikan itu, bantu kami mengadakan seminar itu. Oh ya, sebelumnya saya dengan seorang Romo lain, seorang Romo Belanda, yang juga mengenal pembaharuan, tapi secara teologi saja, teoritis saja, kami bersama-sama berdua mengadakan persekutuan doa, tapi menurut ya cara-cara kami, tentu saja tanpa bahasa roh, tanpa karunia-karunia roh. Tapi ya kami bersharing spontan, dan 12 orang selama 1 tahun bertahan saudara, tidak ada yang pergi dan tidak ada tambahan. Jadi selama 1 tahun terus berdoa begitu. Lalu baru kemudian ketika ketemu pastor itu Stup namanya, orang Amerika, lalu saya minta dia memberi seminar hidup baru dalam roh. Dan sebelumnya saya minta didoakan oleh dia, saya terus terang saya tidak merasa apa-apa dan mungkin juga tidak, ya karena tanpa persiapan. Sesudah itu dalam seminar itu ya rupanya pada mulanya bagus, tapi kemudian tanggapan umat agak negatif karena entah dia mbak timnya bagaimana. Terus waktu evaluasi bersama-sama,
mereka akhirnya ada evaluasi, saya juga hadir di situ, dan pastor itu, ini kuncinya, tiba-tiba mereka tim itu berdiri dan menumpangkan tangan di atas saya. Begitu saja, tanpa saya minta, mereka, ini kuncinya, kalau ini bisa ditaklukkan mungkin nanti bisa. Lalu pada waktu itulah saya mendapat bahasa roh, saudara. Dan kemudian sejak saat itu lalu saya mulai sendiri mengadakan seminar hidup baru dalam roh perlahan-lahan. Dan di Malang kemudian berkembang persekutuan doa itu sampai mencapai 400 orang yang pada waktu untuk Malang itu jumlah yang besar waktu itu. Kemudian suatu hal yang saya alami ialah bahwa setelah saya mengalami pencurahan roh, di mana boleh dikata yang saya alami itu bukan suatu yang pengalaman yang sangat drastis, tetapi perlahan-lahan dan lebih-lebih dalam pelayanan saya. Bila dahulu dalam pelayanan itu saya sering menghadapi masalah-masalah, saya katakan, ya bagaimana, ya sabar saja, tanggung semua dengan sabar. Tapi sejak waktu itu saya katakan, saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kitab suci yang dulu biasa saya baca menjadi lain. Misalnya saya ingat sekali, saya dulu sejak waktu di SMA saya gemar membaca kitab suci. Saya membaca Injil Yohanes berkali-kali dan Injil Yohanes kesayang saya. Tapi misalnya ayat Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepada barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu dulu sudah berkali-kali saya baca, tapi lewat begitu saja. Tapi sejak pencurahan roh itu, saya merasakan, loh seolah-olah ini baru pertama kali saya baca. Lalu mulai dari situlah Tuhan memberikan saya karunia akan Roh Kudus yang mulai berkembang, sehingga pelayanan-pelayanan saya juga mulai berkembang. Sehingga apa yang kami kerjakan sekarang ini itu mustahil tanpa pengalaman Roh Kudus itu. Satu hal yang saya alami pada waktu saya belum mengenal apa itu penyembuhan batin, tapi saya yakin akan kuasa Allah. Suatu saat dalam retret saya memberi retret kepada para suster-suster waktu itu, ada seorang suster yang sudah 11 tahun depresi dan pergi ke sana tidak sembuh, pergi ke situ tidak sembuh. Lalu dia takut-takut datang ke saya. Kemudian saya masih ingat bagaimana terjadi. Dia berkata, dia merasa, Romo, Tuhan sudah menolak saya karena itu sudah 11 tahun saya tidak sembuh. Hati saya waktu tersentuh sekali dan saya katakan, suster, apakah suster merasa bahwa saya menolak suster? Tidak, Romo. Nah, suster, kalau saya orang yang berdosa ini tidak menolak suster, pasti Tuhan yang maha baik juga tidak menolak suster. Lalu, tetapi saya tidak bisa menyembuhkan suster, tapi saya yakin Tuhan akan dapat menyembuhkan. Lalu saya ajak berdoa. Saya hanya menumpangkan tangan dan doa saya sederhana saja, saudara, waktu itu. Tuhan, kalau hati saya saja tersentuh oleh belas kasihan kepada penderitaan suster ini, pasti hatimu lebih-lebih lagi. Tapi Tuhan, saya tidak bisa menyembuhkan dia. Maka tolong engkau yang menyembuhkan dia. Saya tumpangkan tangan, kemudian saya berbahasa roh. Saya hanya melihat itu air mata keluar. Dan begitu. Kemudian bangkit. Kemudian saya tahu sesuatu tak terjadi. Lalu dia terima kasih Romo sambil begitu sedikit. Ya, tapi saya tahu sesuatu, tapi waktu itu saya tidak berani tanya apa yang terjadi. Keesokan harinya, pagi-pagi dia sudah membangunkan teman-temannya, saya sembuh, saya sembuh. Dan memang waktu itu wajahnya berseri-seri. Dan kemudian dia sembuh total dalam waktu singkat hanya karena jamahan Tuhan. Lah itu memberi saya kemudian kekuatan dan keberanian untuk pelayanan selanjutnya.
Dan memang beberapa dua tahun yang lalu saya masih bertemu dengan suster, saya tanya bagaimana. Oh ya, baik sekali Romo, jadi tidak pernah depresinya, tidak pernah kambuh lagi. Inilah berkat kuasa Roh Kudus, dan ini tadi hanya satu permulaan, dan sesudah itu memang banyak sekali yang terjadi. Tapi saya kira saya batasi sekian saja. Shalom. Kalau Romo Sugiri tadi khotbah 10 menit, Romo Yohanes 13 menit. Resepsinya tadi mesinnya selesai jam 6 tapi baru jam 7 selesai. Jadi kalau saya lebih dari 5 menit jangan marah. Awal-awalnya saya benci dengan karismatik. Waktu di Semarang tahun 75-76 gitu, Romo Weyenberg sebagai moderator karismatik Semarang cerita pada para Romo dalam suatu kolasio tentang karismatik. Saya diajak oleh seorang Romo yang lain bicara-bicara dan sinis. Saya juga apa itu. Tapi saya memang merasa sungguh-sungguh ditangkap oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus. Tahun 79 saya ikut retret yang dipimpin Romo Sugiri dan Roy dan Winnie di Kirisonta. Lalu saya merasa sangat tersentuh, saya juga ditumpangi pencurahan Roh Kudus, saya menangis dan ini merasa saya dipanggil Tuhan, ini harus saya teruskan. Tapi kebetulan setelah itu tidak lama lagi Romo Weyenberg meninggal. Sehingga mau tidak mau semua minta pada saya, orang-orang karismatik di Kebon Dalem dan di Gedangan yang dipimpin Romo Weyenberg, semua minta saya menjadi moderator. Ya sudah, akhirnya saya terima. Lalu nekat kami membuat tim mengadakan seminar hidup dalam roh di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, di Surabaya, sehingga dalam waktu yang sangat cepat itu berkembang banyak sekali PD di Jawa Tengah. Saya merasa karya Roh Kudus luar biasa. Untuk hidup saya sendiri juga itu sangat mempengaruhi imamat saya. Kalau beberapa kali pernah agak ragu-ragu mau terus apa mau go public, atas cengkeraman Roh Kudus saya bablas terus. Bahkan lewat karismatik saya merasa telah menyelamatkan 3 Romo yang akan go public tidak menjadi go public, tetap jadi Romo. Setelah Romo Sugiri tidak boleh lagi menjabat jadi ketua, karena sudah lewat 2 periode, waktu itu pemilihan di Puncak, Romo Yohanes sudah mengatakan, saya tidak mau, saya tidak bisa, jangan pilih saya tidak bisa, pokoknya saya tidak bisa, saya tidak mau, tidak mau. Romo Soekarno juga dianggap masih muda, maka waktu itu walaupun dengan discernment, tapi sekaligus saya yang dipilih. Tidak usah pilihan sampai 2-3 kali, 4 kali. Lalu saya menjadi ketua nasional 2 periode. Memang di samping menguatkan imamat saya, itu juga menambah wawasan saya, menambah banyak sahabat, teman. Ya di seluruh Indonesia, saya keliling di mana saja, banyak teman, banyak sahabat, bahkan sampai di luar negeri pun banyak teman, banyak sahabat. Yang paling mengesan mungkin waktu itu, waktu saya selama 6 tahun, setiap bulan itu saya berkantor seminggu di Sekinah, waktu itu masih di Suryo Pranoto ya, yang seminggu saya keliling Indonesia, 2 minggu saya pastor paroki. Yang mengesan kalau saya berkantor di sini itu sering sekali saya diantar Pak Roy itu menghadap
Monsinyur Leo Sukoto. Karena waktu itu karismatik belum mempunyai Episcopal Advisor atau penasihat keuskupan. Maka praktis waktu itu yang selalu menasihati ya Monsinyur Leo Sukoto. Beliau selalu mau didatangi yaitu antara setelah sarapan sampai berkantor. Jadi antara setengah delapan sampai jam delapan kami selalu datang ke sana diantar Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Nah itu Monsinyur Leo Sukoto itu menurut saya sangat mendukung, selalu membimbing saya. Dan bimbingannya itu selalu pedas, tajam, nyelekit, wah enggak karu-karuan. Tapi bagi saya tantangan. Banyak sekali, antara lain saja menyingkat waktu. Antara lain mengatakan noto. Mbok kamu itu ngajari supaya karismatik itu low profile. Maksudnya Monsinyur, pokoknya jangan sombong, jangan kaya ya-ya-o. Karena beliau orang Jawa, ya istilahnya Jawa. Maksudnya Monsinyur, itu kadang-kadang orang karismatik itu merasa, wah yang mentobatkan itu sekolah penginjilan. Di Kusumagung Jakarta itu setiap tahun waktu itu, setiap tahun itu yang dibaptis dewasa itu 5.000 orang. Dari 5.000 orang itu berapa orang hasil dari murid-murid sekolah penginjilan? Mungkin hanya 10%. Jadi jangan sombong. Nggih, Monsinyur, saya gitu. Ternyata tahun 93 kami juga Pak Roy retret dengan Romo Kantalamessa di Assisi selama seminggu. Judulnya, temanya juga leader karismatik harus rendah hati. Seperti air, dia mengatakan, be my sister water, dia mengatakan. Air itu makhluk yang paling dibutuhkan setiap makhluk. Tidak ada barang hidup pun, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia yang bisa hidup tanpa air. Tapi air itu tidak sombong. Wah karena aku begini-begini, enggak. Air itu walaupun dimuncratkan ke atas, tapi selalu jatuh dan mencari tempat yang paling rendah. Mengalir ke tempat yang paling rendah. Kalian leader karismatik, be my sister water. Hendaklah menjadi seperti adikku si air. Monsinyur Leo Sukoto persis sama dengan Kantalamessa. Lagi antara lain, pedas, nyelekit, tapi ya tajam. Noto, saya dengar-dengar persekutuan dua karismatik itu setelah 4-5 tahun begitu kira-kira, wajahnya sudah bergantian. Sudah ganti wajah baru, apa betul? Wah saya ya, kurang tahu Monsinyur, mungkin ya betul, mungkin ya sana sini betul. Ya. Karena sudah 3-5 tahun lalu bosen ganti yang baru-baru, yang lama sudah bosen, yang bertahan hanya leadernya. Ya. Banyak PD yang begitu, kata Monsinyur Sukoto. Saya waktu itu belum service, belum melihat di mana-mana. Mungkin betul Monsinyur, kalau betul berarti pembinaanmu salah. Karena saya sebagai ketua waktu itu. Salahnya Monsinyur, salahnya bagi mereka itu ternyata karismatik hanya sebagai hobi. Sebagai kalau senang, butuh, kalau mau, kober, punya waktu ya datang. Pembicaranya menarik dan ini itu ya datang. Kalau enggak ya enggak datang. Akhirnya ya pergi, kalau sekarang istilahnya muntaber, ya. Mundur tanpa berita. Artinya karismatik belum menjadi way of life, kata Monsinyur Leo Sukoto, jelas saya masih ingat. Harus hanya jadi hobi-hobian saja. Saya pikir ternyata ini persis sama dengan Romo Kantalamessa. Yang mengatakan bahaya besar kalau karismatik itu hanya dijadikan devosi,
devosionalisme atau hobi-hobian, tidak menjadi sikap hidup untuk memperbarui, menyegarkan, menyemangati seluruh gereja. Padahal tujuan karismatik itu adalah menyegarkan, memperbarui, menyemangati seluruh gereja. Itu dikatakan Romo Cantalamessa tahun 2000, bulan April kalau tidak salah. Ya, jadi tajam. Yang terakhir saudara sekalian, jangan sampai salah paham, barangkali juga tidak begitu enak didengarkan, tapi ya saya berikan saja karena ini nyata, ada saksinya Pak Roy. Monsinyur mengatakan, noto, jih monsinyur, katanya, tapi bahasa Jawa jari nih waktu itu, karismatik itu roh kudus, dibimbing Roh Kudus, apa betul? Betul monsinyur. Katanya Roh Kudus itu untuk semua orang, apa betul? Inggih monsinyur. Kok katanya yang saya lihat yang doyan karismatik itu hanya orang-orang Tionghoa. Katanya karismatik Roh Kudus, Roh Kudus semua untuk semua orang. Nah ini gimana? Ya saya memang ya monsinyur terus terang saja, gerakan dalam gereja Katolik di Indonesia khususnya di Jawa itu yang digerakkan, maaf ya, yang digerakkan oleh orang Jawa apa? ME ya Tionghoa. Legio Maria dulu asalnya dari Kebon Dalem ya Tionghoa. Gerakan-gerakan gereja itu semuanya, hampir semuanya Tionghoa. Baru nanti kalau sudah sip sekali semua uskup, semua romo mendukung, baru orang-orang Jawa do mau. Saya katakan begitu. Monsinyur Sukoto tidak mau kalah. Ya, tapi orang-orang Jawa itu kan rajin ke gereja, walaupun khotbahnya tidak menarik, walaupun nyanyiannya yang galur-galur gitu, tapi mereka setia. Dari dibaptis bayi sampai mati tua tetap Katolik. Siapa yang sejak dibaptis pencurahan Roh Kudus SHB sampai mati tetap karismatik terus? Lalu ceritanya selesai. Sekian saja, terima kasih. Saya orang Jawa. Tapi ikut karismatik. Saya ditelepon oleh Ibu Mefung, Romo, bisa enggak hari di tanggal sekarang ini misa di Senayan, Romo untuk bersaksi mengapa Romo kok ikut baru karismatik. Berapa lama? 10 menit. Baik. Lalu Pak Endi nelpon saya juga, bisa enggak mengisi kesaksian di Senayan pada waktu misa mengenai keterlibatan saya dalam karismatik. Saya tanya berapa lama? 10 menit. Baik. Tapi tadi Romo Broto bilang 5 menit. Jadi total 25 menit. Terima kasih atas kesempatan 25 menit ini. Romo Yohanes tadi menyebut bahwa di Jawa Barat, saya kira yang dimaksud Bandung, saya kira, itu ada pendeta yang namanya Hukendik dari Belanda, bukan Katolik, dia pendeta, mengadakan karismatik di Biara Karmel di Lembang. Kemudian juga di kota Bandung ada kelompok-kelompok yang bukan Katolik juga karismatik. Ada orang-orang Katolik yang juga ikut. Nah, lalu kemudian timbul kekacauan. Sampai-sampai Uskup Bandung mengumpulkan imam-imam penasihatnya
waktu itu saya termasuk penasihat Monsieur Arns almarhum, supaya mengecek di Lembang tentang persekutuan doa di sana. Karena suster-susternya juga kacau, terjadi dua kelompok. Dan akhirnya seorang dua orang pastor Belanda membuat tape recorder untuk merekam bahasa roh di sana itu, direkam untuk dilaporkan ke dalam pertemuan imam penasihat uskup tadi. Saya ikut mendengarkan tadi itu. Lalu akhirnya Monsieur Arns berkata kepada saya, "Sukarno, kamu saya beri izin untuk membentuk persekutuan doa karismatik Katolik." Bulu kuduk saya berdiri. Karena saya nol putul tentang karismatik, tidak tahu apa-apa. Tidak berani saya untuk memulai. Lalu banyak orang datang kepada saya, menanyakan tentang karismatik kepada saya. Boleh tidakkah saya pergi ke kelompok sana dan sebagainya. Banyak orang bingung. Saya tidak bisa menjawab. Saya ikut bingung. Sana gunung, sini gunung. Di tengah-tengah tidak tahu ada apanya. Nah, lalu kemudian saya berpikir, saya pastor macam apa? Umat saya bingung, kok saya solidar ikut bingung? Bahkan bingungi sendiri. Nah, lalu saya berpendapat, saya pastor yang kurang mampu untuk membina umat. Maka saya lalu ingin tahu apa itu karismatik. Dan Tuhan mengirim hambanya, yaitu Pastor Penok UFM Cup. Waktu itu dia pastor paroki di Tebet. Dia menghubungi pastor-pastor di Bandung untuk ikut retret karismatik tahun 81 di Sindanglaya sehabis konvensi nasional pertama di Karulus tadi, yang disebut-sebut oleh Romo Broto tadi. Maka saya akan ikut benar-benar. Untuk apa? Bukan supaya diperbarui oleh Tuhan. Tidak, saya sudah baru. Itu kesombongan. Saya sudah baru, mengapa diperbarui? Saya hanya mau ikut untuk mengetahui apa sih karismatik itu, ABC-nya karismatik itu apa, supaya saya bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang bingungi tadi. Lalu yang bertanya mengatakan, saya jawab, tunggu dulu, saya mau retret dulu karismatik nanti, tunggu. Jawabannya ditunda dulu. Nah, lalu akhirnya saya berangkat naik skuter ke Sindanglaya. Minggu pagi saya berangkat. Retretnya minggu sore sampai dengan Jumat siang. Yang memberi retret adalah Father Vio Maskandinhas, Jesuit dari India, dan Pastor Rufus Parira. Yang nanti akan retret juga imam-imam di Jawa Timur waktu konvenas yang berikut ini. Nah, pada waktu saya datang, ternyata retretnya campuran. Ada imam, ada suster, bahkan ada awam. Bahkan awamnya sudah tua-tua juga ikut. Kesombongan saya berbicara, apa-apaan ini? Saya tidak tahu kalau akan campur sari seperti begitu. Nah, lalu akhirnya saya renung-renungkan. Saya belum pernah retret bersama suster pun belum pernah. Sekarang bersama suster dan bersama awam. Berontak hati saya. Lalu saya duduk di bawah pohon flamboyan. Di sana ada pohon flamboyan di Andang Raya itu ada memang ya. Saya duduk di situ untuk merenungkan nasib. Lalu datanglah seorang ibu yang sudah tua. Dia ngobrol dengan saya, belum kenal saya. Ternyata ibu itu baru saya ketahui namanya Ibu Ragil almarhumah. Dari Persekutuan Dua Elizabeth yang awal-awal sekali. Lalu dia cerita kepada saya, "Romo, Alkitab ini berisi kekayaan rohani yang luar biasa. Tapi banyak orang Katolik yang tidak memanfaatkan ini." Dia bicara dengan wajah yang penuh dengan semangat. Pak Habibie kalah dalam gerakan itu. Berkat Roh Kudus yang bekerja dalam diri Ibu Ragil tadi. Nah, lalu akhirnya mulailah retret malam itu. Kumpul, malam pertama berkumpul, kemudian mulai puji-pujian. Di situ saya merasa hidup di tengah-tengah dunia yang asing bagi saya. Karena mereka orang-orang karismatik dari Jakarta itu
juga ada peserta dari Surabaya yang sudah mengenal karismatik kurang lebih, itu cara berdoanya bagi saya menjadi tidak enak. Misalnya seperti orang awam berdoanya begini. Terus saya pikir, loh, ini kan gayanya imam, kok diserobot oleh awam itu. Kan sebelum ada pembaharuan karismatik kan enggak ada orang berdoa begini, enggak ada. Hanya imam. Kok dia berani-beraninya itu orang awam. Semprol, saya bilang itu. Nah, kemudian lalu mulai menyanyi. Kalau di situ ada menyanyi spontan menyanyi, semua ikut dia nyanyi. Saya nyanyi, ikut dia menyanyi. Lalu saya pikir, ini bebek ini kayak begini. Kok tidak punya aturan, semuanya kok spontan. Lalu ditambah lagi dengan singing in the spirit. Lalu singing in the spirit. Nah, di situ saya puncaknya. Lalu saya ambil keputusan pada malam juga, besok pagi saya mau pulang ke Bandung. Karena daripada angkat tangan lalu berselang-selang spirit, lebih baik angkat kaki. Ke Bandung. Dan akhirnya pagi mulai menyingsing fajar. Lalu saya bertanya, jadi pulang enggak ke Bandung? Kalau saya pulang ke Bandung, ibarat desersi sebagai tentara, saya desersi. Perang belum selesai, saya sudah lari, di desersi. Lalu saya kuat-kuatkan. Dalam bahasa Jawa, WLWLKWT, wolo-wolo kuwato. Untuk ikut sampai-sampai Jumat. Dan kalau ada saat-saat bebas, ternyata ada tiga imam yang tidak bisa menerima karismatik waktu itu. Yaitu seorang imam dari CICM, orang Belgia, dan kemudian seorang imam dari Kapucin juga, WFM Kapucin dari Belanda, dan kemudian juga seorang imam lagi yang berasal dari South Mountain, Gunung Kidul saya. Kami bertiga menyendiri, lalu ngerasani orang-orang karismatik, karena bisa berpisah di kelompok karismatik. Ada yang ngomong, kalau ada gitar, orang karismatik itu pasti menyanyi seperti pramuka. Nah, gitu. Orang karismatik itu, walaupun sudah tua, menari-nari, waktu mudanya tidak bahagia itu. Itu penghakiman oleh kami bertiga terhadap kelompok karismatik. Kemudian untung ada tanya jawab dalam retret itu. Apa yang bagi saya masih merupakan kabut, saya tanyakan. Baik dalam kamarnya Pastor Rufus itu maupun dalam pengajaran. Saat-saat pengajaran saya tanyakan. Sedikit demi sedikit menjadi tersingkirkan tuh yang gelap tadi. Lalu menjadi bisa mengetahui. Lalu ada suatu session yang bagi saya mengesan. Yaitu dibacakan Injil Markus, ada seorang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu dibagi kelompok berlima-berlima. Lalu saling menjadi orang yang lumpuh bergantian untuk didoakan oleh 4 orang itu. Lalu saya bilang, tolong saya digotong pada Tuhan Yesus. Untuk disembuhkan Tuhan Yesus, karena saya lumpuh. Lumpuh saya adalah, kalau ada orang menyakiti hati saya dan tidak minta maaf, saya tidak bisa mengampuni. Tidak ada ampun bagimu. Tapi kalau sudah minta maaf pada saya mudah sekali mengampuni. Sekarang doakan saya. Supaya walaupun tidak minta maaf, saya bisa mengampuni. Doakan. Dan betul, 4 orang tadi mendoakan saya. Pastor Amansius menumpangkan tangan di atas kepala saya. Kemudian Pak Haryanto dari Jakarta menumpangkan tangan di sebelah sini. Pak Osantana Almarhum dari Surabaya menumpangkan tangan di sini. Kemudian sudah 4 gitu ya. Oh, Suster Yosefa dari Tanjung Karang, almarhum juga dia sudah.
dari belakang numpangan tangan di punggung saya. Lalu mulailah mereka berdoa. Dan yang mengesan, suster Yosefa yang mendoakan saya. Saya dengarkan kata-katanya. Betul-betul bagus. Lebih bagus lagi, karena dia penuh semangat seperti dipijiti saja. Dia begitu. Jadi lahir batin, saya lahir batin menikmati itu lahir batin tadi. Jiwa saya menikmati, badan saya menikmati. Kasih Allah luar biasa kepada saya. Setelah retret selesai, saya tidak mengalami apa-apa dalam retret, sama sekali tidak mengalami apa, tidak ada misalnya sentuhan-sentuhan yang dapat dinikmati dan sebagainya, tidak ada aliran listrik yang kemudian terasa damai, tidak, sama sekali tidak. Tapi setelah pulang sampai di rumah, dunia berubah luar biasa. Setiap hari terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Contoh, setelah pulang dari retret itu, saya membaca buku bagaimana caranya mendoakan orang sakit dengan gaya karismatik. Pagi-pagi benar, ada bel, kering, sudah keluar. Ada apa, Pak? Istri saya sakit, pastor, minta didoakan. Langsung saya beri ke rumahnya istri bapak tadi untuk didoakan. Kemudian saya sedang membaca bagaimana caranya mengusir setan, misalnya. Saya dapat telepon, kering. Seorang ibu, nangis-nangis, pastor, anak saya kerasukan setan, pastor. Dijemput, oke, saya datang. Malam hari, kan tempat tidur saya di atas. Malam hari, saya dengarkan kaset Yusuf Roni tentang penyembuhan luka batin. Saya catat hasilnya, luka batin sebetulnya gini, gini, gini. Pagi, saya turun, ada tamu bel, kering, mengatakan, saya bawa catatan saya, pastor, suami saya sedang stres, luka batin, pastor, ini obatnya nih. Dan setiap hari, sehingga pada waktu Monsinyur Debio dilantik menjadi uskup Surabaya, Monsinyur Arens tidak bisa berangkat, menyuruh saya untuk mewakili di Surabaya. Dan rumahnya itu ditempati oleh yang kemudian menjadi uskup Bandung, Monsinyur Joyo Siswoyo. Dia Vikjen Semarang, berangkat ke sana, Monsinyur Harsono dari Bogor berangkat, kemudian Monsinyur Leo berangkat, lalu satu rumah dengan kami di sana. Lalu saya tanyakan Monsinyur Leo, saya mengalami setelah retret peristiwa-peristiwa setiap hari yang ajaib-ajaib, Monsinyur. Apa itu dari Tuhan? Bukan, Monsinyur. Dia menjawab bahwa dari Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dan ini menyemangati saya. Lalu akhirnya saya oleh Bapak Uskup Bandung, saya diminta, Soekarno, kamu sekarang saya angkat menjadi moderator Keuskupan Bandung. Lalu saya jawab, baik Monsinyur, siap. Tidak, duduk saya tidak berdiri lagi, tidak. Karena saya tahu tentang karismatik, jadi tadi itu. Lalu saya terima dengan senang hati. Dan sebagai moderator di Bandung, diangkat tahun 83, sampai sekarang masih moderator. Tapi lalu didampingi ada co-moderator sekarang, ada co-moderatornya juga. Mungkin nanti bisa menjadi generasi penerus, supaya saya tidak menjadi generasi terus-menerus. Nah, lalu kemudian sudah terkasih, lalu waktu konvensi di Malang, itu dibentuk BPN. Lalu Romo Sugiri ketuanya, lalu ada Pak Yus Lamel, ada Romo Noto, ada saya, ada Romo Yohanes, saya anggota BPN. Dan kemudian setelah sekian tahun jadi anggota BPN, lalu juga menjadi ketua BPN, mengganti Romo Noto yang sudah lengser. Karena sudah dua periode, lalu saya mengganti Romo Noto. Dan kemudian saya setelah 6 tahun juga perlu lengser, diganti oleh Pak Yosef Teja. Tapi sekarang saya masih sebetulnya masih anggota
BPN, pleno kecil namanya. Jadi masih anggota, dari 83 sampai sekarang masih anggota. Jadi saya setia di BPN, betul-betul. Nah, lalu kemudian saudara yang terkasih, sekarang yang mengesan bagi saya ambil dua contoh yang mengesan dalam pelayanan saya yang macam-macam itu. Waktu saya belum ikut karismatik, saya itu suka ngirim komuni suci ke asrama orang-orang jompo di Bandung. Waktu saya datang suatu hari, ibu-ibu yang tua-tua itu berkumpul, karena ada yang sakit, mengatakan, "Pastor, ini tidak mati-mati nih pastor yang sakit ini nih. Karena pakai susuk pastor." Bilang gitu. Saya hanya tertawa, geli. Masa susuk saja kok bikin orang susah mati. Karena saya belum mengenal karismatik. Tapi setelah saya mengenal karismatik, saya percaya betul-betul susuk bisa menghambat orang menjadi susah mati. Suatu hari, seorang bapak datang ke saya. "Pastor, ibu saya di rumah sakit Kebon Jati. Dia bilang pada suster bahwa dia pakai susuk. Umurnya sudah 76 tahun. Lalu suster mengatakan, pakai susuk itu mati, susah mati. Lalu memanggil saya tadi untuk mendoakan si ibu. Saya datang ke ibu itu, ke rumah sakit. Ibu itu pakai susuk, betul ngaku dia. Lalu umurnya sudah 76 tahun, tapi pipinya masih kenceng seperti pipi saya ini. Saya heran itu. Orang udah umur sekian masih kenceng begitu. Lalu sisa-sisa kecantikannya masih ada. Hidungnya mancung, mancung ke dalam, mancung keluar. Bukan mancung ke dalam, mancung keluar begitu ya. Lalu ibu, "Bu, ibu mau ngaku dosa?" "Mau." "Yang dosa?" Lalu saya doakan. Saya doakan doa pelepasan dan sebagainya. Sudah saya pulang. Jam 7 malam itu waktu di rumah sakit. Kemudian hari Jumatnya, Rebo, Kamis, Jumat, saya berkunjung ke rumah sakit lagi. Dia masih sendirian, tapi saya pangling. Karena wajahnya sudah berubah. Wajahnya adalah jalur cepat, jalur lambat menghiasi. Dia sudah keriput. Lalu beberapa hari kemudian, saya lihat di koran Pikiran Rakyat, ada foto yang saya kenal, tapi saya lupa siapa itu. Ternyata ibu itu sudah dipanggil Tuhan. Sudah inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Anaknya datang, "Pak, kok ibu kok jadi wajahnya kok jadi keriput?" Dia bilang, "Rebo malam pastor mendoakan ibu saya, pastor pergi, ibu saya langsung keriput. Tadi Romo Yohanes menyebut berkali-kali kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, berkat kuasa Roh Kudus, pipi yang kenceng menjadi keriput." Karena rojaknya diusir oleh Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir sekarang, pas 25 menit sekarang. Waktu saya diundang pelayanan ke Kanada, memberi rekolesi penyembuhan. Lalu yang punya rumah itu mengatakan kepada saya setelah sore, "Romo, nanti minta tolong ya, nanti malam didoakan saya dan suami saya." "Oh boleh bu." Kemudian, tapi karena tamunya itu pulangnya agak malam, lalu sudah terlambat, malamnya sudah terlalu jauh itu. Maka ibunya saja yang mau saya doakan. Ibu itu saya doakan. Waktu saya mendoakan ibu itu, saya melihat seekor burung hantu dalam penglihatan saya itu. Saya pandang burung hantunya itu. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi wajah serigala. Serigala yang menyeringai. Kemudian, "Loh, kok berubah begini? Apa artinya ini?" Saya sampaikan, "Bu, kok saya melihat burung hantu berubah menjadi wajah serigala? Ada artinya enggak untuk ibu?" "Apa ya Romo?" "Enggak tahu saya." "Ya sudah, enggak apa-apa. Selamat malam, selamat tidur, sampai besok pagi." Kami tidur. Paginya, suaminya saya doakan. Saya melihat seekor kerbau. Kerbau yang berdiri. Tapi berdirinya kelihatan sakit ketiatnya. Tidak bergairah, loyo. Sedang stres sepertinya itu, kerbau yang stres itu ya. Kemudian, tidak saya sampaikan kepada bapak tadi, langsung saya tebak. "Pak, sedang loyo ya pak ya?" "Iya Romo." "Stres ya?" "Iya Romo." "Sedang tidak bergairah ya?" "Iya Romo." "Mengapa?" "Takut." "Lu takut apa?" "Takut istri saya."
Lalu mengapa takut istri? Karena istri suka membentak-bentak saya, memarahi saya, memerintah-merintah saya. Saya tidak berani menjawab dan nanti semakin ribut. Nanti lalu saya nurut saja, jadi akhirnya begini, Romo. Oh, baik. Istri sudah tahu belum? Belum. Boleh tidak saya beritahu? Boleh. Saya panggil istrinya. Bu, sekarang saya tahu apa artinya burung hantu. Apa artinya serigala? Ternyata suami ibu takut pada ibu. Karena sikap ibu itu. Lalu sang istri menjawab, maaf Romo, betul, saya memang galak terhadap suami saya mau bertobat Romo. Dan kemudian saya diciumi habis-habisan oleh suaminya itu, betul-betul. Diciumi, karena bahagia sekali dia, sang istri bertobat, bahagia. Yang diciumi tangan saya, bukan wajah saya. Karismatik adalah gaya hidup, jadi sampai akhir hayat, memang orang-orang yang sudah terlibat dalam pembaharuan karismatik Katolik, diperbarui dalam pembaharuan karismatik Katolik, memang harus menghayati pembaharuan tadi sebagai gaya hidup manusia-manusia baru. Terima kasih. Matur nuwun, Romo Karno, tepat 25 menit. Itulah sharing dari orang-orang expert yang telah lama di dalam karismatik, tentu akan menyemangati kita sekaligus juga kita bisa kembali ke pengalaman kita masing-masing, kapan di mana Tuhan menyentuh kita, lalu kita ingin mohon untuk juga dapat bukan sekedar hobi, melainkan merupakan gaya hidup kita. Mari kita sekarang berdiri untuk memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, tiba saatnya dalam misa ini kita haturkan doa-doa kita, permohonan kita, dan juga Anda gabungkan apa yang nanti telah terungkap maupun belum terungkap. Bapa penuh kasih, inilah kami putra-putrimu yang telah Kau perbarui di dalam Roh Kudus-Mu. Kami merasa tetap sebagai manusia yang lemah. Kami merasa sebagai utusan-utusan-Mu juga masih kurang keterampilan, kurang mengembangkan diri, kurang memanfaatkan waktu, maka kami haturkan doa-doa ini dengan penuh kepercayaan dan kerendahan hati. Inilah ya Tuhan, doa-doa kami. Umat dimohon menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Jadi baru seluruh muka bumi. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, serta biarawan dan biarawati, rohaniwan, rohaniwati. Semoga mereka sebagai pilihan cinta kasih-Mu, Kau jadikan tanda kehadiran-Mu di tengah umat manusia, dan juga Kau berkati usaha mereka untuk mengajak kami umat-Mu, khususnya anggota pembaruan karismatik Katolik, semakin mengimani Yesus, membuka hati dan budi akan kekayaan ajaran-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, di baru seluruh muka bumi. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami ingin bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami, tanah air kami Indonesia. Kami mohon tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu dan jauhkanlah kami dari bencana alam ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin dan pemerintahan negara kami. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Kau, Tuhan, dalam memimpin negara ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan.
bagi seluruh umat Katolik sekeuskupan Agung Jakarta. Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau kami beroleh kesempatan untuk merayakan genap 200 tahun Roh Kudus menjiwai Gereja Katolik di Jakarta ini. Maka pada kesempatan ini ya Bapak, pada perayaan ini dan pada perayaan Pentakosta ini, kami mohon kepada Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada para rasul pada hari Pentakosta, kepada para Roh Kudus yang telah menurunkan kuat kuasa bagi para rasul untuk menjadi saksi Kristus. Maka kepada Roh Kudus yang sama ini juga Bapa, kami berdoa agar kami umat-Mu beroleh pencurahan yang baru dari Roh Kudus atas diri kami. Sehingga oleh pencurahan Roh yang baru dan penghayatan yang baru, kami boleh beroleh kuat kuasa dari Roh Kudus untuk digerakkan menuju kepada pembaruan hidup, hidup yang diperbarui oleh Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh, dan hidup yang menghasilkan buah Roh. Dan kami juga berdoa Bapa, agar Roh Kudus juga menguatkan kami, memberikan kami kuat kuasa, agar kami juga dalam mendapatkan pertumbuhan secara pribadi, tumbuh dalam kekudusan, tumbuh dalam kedewasaan iman, dan tumbuh di dalam kesadaran bahwa Allah senantiasa bekerja di dalam hidup, sehingga menjadi kekuatan hidup bagi kami semua. Bapa, kami juga berdoa agar di dalam kehidupan bermasyarakat pun umat bertumbuh di dalam keterbukaan hati, di dalam belas kasih, dan di dalam persaudaraan sejati. Inilah doa-doa kami Bapa, dan kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami. Kami mohon, utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gerakan karismatik Katolik selama 30 tahun yang boleh kami lalui. Beri kami senantiasa semangat untuk mau berjuang melayani Engkau di mana Engkau percayakan kami memimpin umat-Mu di daerah-daerah di pelosok-pelosok tanah air kami. Biarlah kami mau berjuang sampai akhirnya Kau mendapati kami tetap setia. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persekutuan doa yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Bapa yang Maha Kasih, Engkau sendiri yang memunculkan persekutuan-persekutuan doa di Keuskupan Agung Jakarta oleh karya Roh Kudus-Mu. Kami berdoa biar kami sebagai umat Allah dalam pembaharuan karismatik ini Tuhan, kami bukan saling berbeda pendapat tetapi kami disatukan dalam kasih-Mu. Karena Roh Kudus adalah Roh pemersatu dan berikan kami kemampuan untuk terus berdiri dalam kebenaran-Mu, bertunas dalam kebenaran-Mu, bertumbuh dan berbuah menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Berkati kami seluruh persekutuan doa di dalam Keuskupan Agung Jakarta agar tetap kami bersatu, diurapi oleh Roh-Mu yang kudus dalam kesatuan kasih akan Yesus Kristus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk para pewarta di dalam pembaharuan karismatik. Ya Bapa, kami serahkan seluruh pelayanan kami agar dalam usia perjalanan pembaharuan ini kami semakin dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Berikanlah kepada kami setiap pewarta untuk sungguh mewartakan kasih-Mu sendiri. Berikanlah kepada kami juga di saat ini, di hari Pentakosta, lidah-lidah yang sungguh penuh urapan, sehingga kami berjalan seturut kehendak-Mu dalam persatuannya dengan gereja-Mu yang satu, yang kudus, yang Katolik dan apostolik. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi generasi muda Katolik dewasa ini, ya Bapa, kami berdoa untuk Pentakosta yang baru,
supaya terjadi terus-menerus di tengah-tengah generasi ini. Curahkanlah hujan kasih-Mu, supaya hidup orang-orang muda dipanggil dan diubahkan menjadi kudus, serta dipersembahkan untuk melayani sesama orang muda bagi perluasan kerajaan-Mu. Secara istimewa kami persembahkan angkatan ini untuk Engkau pakai merintis dan membuka jalan di kuskupan ini bagi dimulainya musim semi yang baru bagi gereja-Mu. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Untuk kami semua yang ada di tempat ini, ya Bapa, kalau kami boleh mengingat 10 tahun, 20, bahkan 30 tahun yang lalu, di tempat kami berada, mungkin kami masih berdosa, mungkin kami tahu tetapi tidak mengenal Engkau, tapi justru Engkau mengasihi kami, Engkau menarik kami dengan berbagai cara, melalui orang-orang sekitar kami, baik melalui orang tua kami, melalui pasangan kami, bahkan melalui anak-anak kami. Cintamu mengalahkan penolakan kami. Cintamu mengalahkan dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini, di tempat ini, dengan berbagai latar belakang, kami mengenal Engkau. Kami bersyukur ada di tempat ini, karena kami boleh masuk dalam rencanamu. Kiranya kuatkan kami satu persatu, setiap pribadi lepas pribadi, dari anak-anak sampai siapapun di dalam tempat di ruangan ini, ya Tuhan, untuk kembali keluar dari ruangan ini, mengalami Pentakosta baru, menjalankan amanat-Mu. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Jenak untuk ujub Anda masing-masing, atau mereka titip doa khusus dalam Pentakosta ini, khususnya untuk tanah air kita yang masih terpuruk, agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tetap menjadi pemersatu dan dasar negara kita, dan juga untuk korban bencana gempa di Jogja dan sekitarnya. Tuhan, itulah doa-doa kami, itulah jeritan dari hati kami, dan kami percayakan kepada-Mu, kami haturkan kepada-Mu dalam nama Kristus, Tuhan dan junjungan kami. Amin. Mari kita teruskan dan persembahan. Masa depan dan rencanaku.
persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku. Marilah, saudara-saudari seiman, teman-teman yang tadi berbaur Roh Kudus, bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik semua, kita berdoa supaya persembahan dan doa kita ini diterima oleh Allah Bapa kita yang maha baik. Persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa penuh kasih, roti anggur kami letakkan di atas altar ini. Demikian pula rasa syukur kami dalam memperingati 30 tahun persekutuan doa karismatik Katolik di Jakarta ini. Bersama ini pula segala macam karunia, talenta dan pelayanan yang Kau serahkan pada kami, kami haturkan pula agar Kau kuduskan, Kau sucikan dan Kau murnikan sehingga nanti semua kembali lewat Ekaristi Kudus yang telah kami sambut, memperteguh kami dan juga
menyemangati kami untuk selanjutnya, agar kami dapat melayani sesama kami untuk tumbuh berkembangnya gereja, khususnya di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya. Semuanya kami haturkan padamu Bapa, dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada umat-Mu yang telah Kau persatukan dengan Putera-Mu dan Kau angkat menjadi Putera dan Puteri-Mu. Roh Kudus itulah yang menyertai gereja-Mu pada hari raya Pentakosta. Allah yang benar diperkenalkannya kepada semua bangsa, dan semua bahasa dipersatukannya dalam pengakuan iman yang sama. Maka dilimpahi kegirangan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian memuliakan Dikau dengan henti-hentinya bernyanyi. Gunakan dua syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat paroki dan sesukupan dan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan serahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu mengiberkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Terus sembah kau Tuhan, terus sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Terus sembah kau Tuhan, terus sembah. Agungkanlah iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat, Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Benediktus ke-16, dan uskup kami, Kardinal Julius Kardinal Darmat Mojo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, dalam Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita semua berdiri menghadap Allah Bapa, mengulang doa yang diajarkan Yesus kepada kita dengan bergandeng tangan. Terima kasih.
saudara-saudari seiman, dalam hari Pentakosta Yesus mengirimkan Roh-Nya, Roh perdamaian, Roh cinta kasih, Roh pelayanan, Roh persatuan. Mari kita mohon damai dari Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memerhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan usulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Mari kita berbagi damai satu salam sama lain. Salam damai. Sambut membawa kita semua ke hidup yang abadi. Amin. Allah, anak domba Allah,
Saudara-saudari seiman dalam Kristus, buah pembaharuan Roh Kudus bagi kita adalah kita lebih hormat kepada Ekaristi, lebih sering menyambutnya dan merayakannya, karena Dialah yang meneguhkan, menyemangati kita dan memberanikan kita dan memberikan kekuatan untuk pelayanan bagi sesamanya. Inilah Dia, Sang Penyelamat kita. Berbahagialah kita semua yang malam ini dalam hari Pentekosta diundang oleh Tuhan ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya dapat atas Tuhan berat saya, tapi bersabarlah saja maka saya. Ekaristi Kudus yang hendak kita sambut membawa kita semua ke kehidupan yang abadi. Amin. Amin. As to wonders stand.
Saudara yang terkasih, setelah kita bersama-sama bersatu dengan sakramen yang maha kudus, saat inilah pada malam hari ini kita bersama-sama memohon pencurahan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Untuk itu marilah dalam kesatuannya dengan sakramen yang maha kudus ini, kita mohon pada malam hari ini agar kuasa Roh Kudus sekali lagi dicurahkan di tempat ini. Kita persiapkan hati kita untuk pencurahan Roh yang akan menggerakkan kita untuk kehidupan kita selanjutnya, untuk pelayanan kita, untuk persekutuan kita. Oh.
Dengarkan aku, hai umatku. Pada malam hari ini aku mencurahkan kuasa rohku untuk memperbaharui kamu. Aku mengutus kamu supaya kamu membawakan kabar gembira dan kamu memberi kesaksian tentang aku. Janganlah takut karena aku menyertai kamu. Saat ini Tuhan sedang mencurahkan kuasa rohnya dan dia mau menjamah banyak hati yang ada di sini. Dan Tuhan mengubarkan banyak hati di sini dengan kuasa roh dan api roh kudusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Isyan namarya takhalarya syan. Mia namarya takhalarya syan. Mia khalarya syan namarya takhalarya. In namarya syalarya masyan. Kian namarya takhalarya masyan. In namarya takhalarya syan namarya takhalarya. Ishana Maria Takhalaria Masha. Inna Maria Takhalaria Shanna Maria. Kina Maria Shallaria Matakhalaria Shanna. Kianna Maria Takhalaria Mashana Maria. Inna Maria Takhalaria Mashana. Shanna Maria Takhalaria. Banyak hati yang pada malam hari ini dibakar oleh Tuhan dengan kuasa rohnya dan diberi kelengkapan untuk mewartakan Injilnya. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Inna Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Inna Maria Takhalaria Mashana. Inna Maria Takhalaria Mashana. Inna Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Bukalah hatimu saat ini. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Maria Takhalaria Mashana. Bukalah hatimu saat ini. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Kiana Maria Takhalaria Mashana. Kiana Maria Takhalaria Mashana. Kiana Maria Takhalaria Mashana. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia sedang mencurahkan kuasanya atas kita. Dia mau memperbarui hidup kita masing-masing. Serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Karena dialah Tuhanmu. Dialah Allahmu. Dia yang mengasihi kamu. Dia yang menyintai kamu. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria Takhalaria Mashana. Ishana Maria. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Engkau membaharui kembali setiap hati yang berkumpul di tempat ini. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya.
Marilah kita tutup. Puji dan syukur selalu kami haturkan kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus, karena kami boleh sekali lagi mengalami curahan Roh Kudus-Mu. Kau perbarui apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, pada Vatikan kedua maupun 30 tahun yang lalu, lewat firman-Mu, lewat pengalaman-pengalaman romo-romo kami dan saudara-saudara kami. Maka mohon sekali lagi Tuhan, bangkitkanlah, kobarkanlah, semangatilah kami, segala macam, berilah kami segala macam karunia-karunia-Mu, agar kami dapat nanti Kau utus untuk melayani sesama kami, untuk meneguhkan dan mengembangkan gereja-Mu. Sekali lagi Tuhan, malam yang indah sudah larut, kami ingin pulang kembali, membawa berkat yang melimpah daripada-Mu. Semoga pengalaman malam ini tiadakan kami lupakan, melainkan menjadi sesuatu dalam hati kami yang sebagai api yang membara di dalam pelayanan kami selanjutnya. Ini kami haturkan kepada-Mu Bapa dalam nama Kristus Yesus yang bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus Allah Tunggal sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk sebelum berkat dan pengutusan. Kita dengarkan ucapan terima kasih dari Bapak Robi. Shalom, para romo, suster, ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Dengan selesainya misa syukur pada sore hari ini, pada malam hari ini, maka selesailah sudah rangkaian acara perayaan bersama sebagai ungkapan syukur atas kehadiran 200 tahun Gereja Katolik di Jakarta dan 30 tahun pembaharuan karismatik Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Puji Tuhan bahwa perayaan ini berlangsung yang dari hari Sabtu di gereja dan aula katedral dan berakhir pada hari ini di tenis indoor Senayan telah berlangsung dengan amat baik. Kami sangat-sangat mengimani kasih dan kuasa Tuhan sungguh telah berperan di dalam persiapan dan pelaksanaan acara-acara ini. Sehingga yang semula semua persiapan terasa begitu berat, kini sungguh kami rasakan menjadi suatu berkat. Atas nama panitia perayaan bersama 30 tahun pembaharuan karismatik Katolik, panitia yang merupakan gabungan dari saudara-saudara kami di Persekutuan Doa Karismatik Katolik Elizabeth, Persekutuan Doa Usahawan Katolik Indonesia Perduki, Keluarga Alumni Sekolah Evangelisasi Sekinah Klasi, PD Santo Thomas, Forum Komunikasi Pelayanan Pujian dan Pemusik FKP 3, dan Forum Komunikasi Pewarta Mimbar FKPM, dan semua pihak yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Julius Kardinal Darmo Atmojo SJ, yang telah berkenan memberikan doa restu atas terselenggaranya acara pada hari ini dan kemarin. Kedua, terima kasih kepada para romo yang berkenan merayakan misa konselebrasi pada malam hari ini. Romo Subroto Wijoyo SJ, Romo Anton Gunadi MSF, Romo Kulman SJ, Romo El Sugiri SJ, Romo Yohanes Indra Kusuma Otram, Romo FX Soekarno OSC, dan Romo Noto Budoyo PR. Terima kasih juga kepada para pengurus Stadion Tenis Gelora Bung Karno yang telah memungkinkan dipakainya tenis indoor Senayan ini untuk perayaan syukur ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Bapak Koordinator Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik, Bapak Yosef Teja Indra dan istri, dan seluruh pengurus Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik, Koordinator, Wakil dari BPK Keuskupan Bandung dan BPK Bogor yang berkenan berperan serta pada acara ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah bersedia menyumbangkan dana baik berupa pemasangan iklan pada buku acara
maupun sumbangan langsung dan kolekte. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Anugerah Chamber, Ibu Heidi Awi Tetumbelaka dan kawan-kawan, Ibu Susan Bahtiar, Saudara Agastia Kandau, choir, paduan suara, dancers, tatip, dan seluruh pengisi acara yang berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada para koordinator dekanat, kategorial, komunitas, para koordinator persekutuan doa karismatik Katolik dengan timnya yang telah berperan serta di dalam prosesi BPK Pleno Besar PKK KAJ dan yang telah menyediakan transportasi dan dari tenis indoor Senayan untuk umatnya. Terima kasih kepada seluruh umat pembaharuan karismatik Katolik Kuskupan Agung Jakarta dan dari kuskupan lainnya yang berkenan hadir, baik di dalam misa syukur di katedral kemarin malam maupun pada malam hari ini. Kami telah bekerja dengan seluruh talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk menyelenggarakan rangkaian acara peringatan syukur 200 tahun Gereja Katolik di Jakarta dan 30 tahun pembaharuan karismatik Katolik Kuskupan Agung Jakarta. Akan tetapi, kami menyadari apa yang dapat kami laksanakan pastilah masih ada kekurangan-kekurangan. Untuk segala kesalahan dan kekurangan itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya memohon maaf. Sebagai orang yang diminta untuk menjadi ketua panitia perayaan syukur, saya sungguh merasa sangat-sangat terharu dan sangat berterima kasih kepada semua teman-teman panitia, khususnya kepada Ibu Meike Lolong yang menjadi sutradara dari seluruh acara pada malam hari ini, yang telah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga tanpa lelah untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara ini. Saya pikir, saya mungkin menjadi orang yang paling beruntung pada malam hari ini karena banyak diberi ucapan selamat, padahal yang bekerja keras adalah teman-teman panitia yang lain. Sekali lagi, banyak-banyak terima kasih dan saya berdoa agar Tuhan memberi kebahagiaan dan kedamaian kepada Anda semua yang telah rela menanggapi panggilan Allah untuk bekerja di kebun anggurnya. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tanggal 15 dan 17 Juni yang akan datang, ada retret untuk para pewarta, di mana pengajar-pengajarnya adalah staf dari Kuskupan Agung Jakarta. Karena itu mohon peran serta para pewarta untuk segera mendaftarkan diri. Bagi para koordinator persekutuan doa karismatik Katolik, komunitas, mohon mengingatkan para pewarta yang telah Anda utus untuk mengikuti retret tahunan ini. Akhir kata, harapan kami agar rangkaian acara syukur yang telah terselenggara dari kemarin hingga malam hari ini tidak hanya berhenti sebatas kenangan saja, tetapi juga membangkitkan iman, kepercayaan, dan semangat pelayanan kita semua. Karena sungguh telah terbukti kasih dan kuasa Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya sungguh-sungguh telah menyertai perjalanan umat-Nya, menyertai saudara dan saya yang masih mengembara di dunia ini. Dia telah berkenan menyertai kita selama ini, maka Dia pasti akan mendampingi kita semua di saat yang akan datang sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai moderator, saya terima kasih kepada semua saja, keluarga besar, komunitas karismatik Kuskupan Agung Jakarta, para tamu, panitia, serta pelaksana. Untuk itulah, mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga pada akhir Ekaristi, perayaan Pentekosta Agung ini, kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi 30 tahun PKK Jakarta sudah selesai. Selamat malam, selamat pulang ke tempat masing-masing, Tuhan berkati, dan kita wartakan kabar gembira, untuk itulah kita semua diutus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami bawa terang-Mu pada dunia, terang sinar-Mu bagi umat manusia, sampai dunia melihat kemuliaan nama-Mu. Biarlah terang-Mu bersinar. Kami bawa firman-Mu pada dunia, bagi umat manusia, sampai seluruh dunia tahu Injil keselamatan-Mu. Biar kasih-Mu antara